Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siri ini berkongsi mengenai manusia, emosi, tutur kata dan tingkah laku. Lazimnya, emosi manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara ringkas, faktor-faktor tersebut termasuk diri sendiri, orang lain dan persekitaran. Disebabkan faktor-faktor tersebut, emosi manusia berada dalam keadaan gembira, sedih, marah, takut atau jijik. Keadaan emosi tersebut mempengaruhi mood dan mengakibatkan perubahan pada fisiologi dan kognitif. Seterusnya, ia mempengaruhi tutur kata dan tingkah laku manusia. Untuk kehidupan yang lebih menyeronokkan, anda perlu memiliki kecerdasan emosi. Terima kasih kerana menonton. Jom subscribe atau follow Autodate.